Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan youtuber, saya masih youtuber pemula ya, masih belajar. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Jadi thumbnail YouTube ini merupakan tampilan awal atau boleh dibilang cover dari kita punya video. Jadi tampilannya biar enak dilihat, sehingga orang yang melihat tampilannya tertarik untuk mengklik atau membuka kita punya video atau channel. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya buat YouTube, saya buat thumbnail YouTube itu menggunakan ya ini Pixelab ya. Ini saya gunakan Pixelab. Buka Pixelab. Begitu kita buka, kita bisa langsung mengatur ukuran. Ya, kita bisa mengatur ukuran. Jadi kita pilih image size ya, image size. Kemudian kita pilih di kolom preset ini, kita pilih YouTube thumbnail. Ya, kemudian klik OK. Jadi ini sudah sesuai dengan ukuran tampilan di layar, tampilan layar YouTube. Kemudian kalau kita ingin mulai menyusun kata-katanya, kita tinggal klik ini teksnya, kita klik A ini di bagian bawah, kemudian kita klik edit. Tinggal kita hapus. Kemudian umpama saya mau buat tulisan si punya channel, kemudian klik OK. Kita tinggal mengatur warnanya, jadi kita tinggal geser ya. Warna populer saya gunakan warna merah, kemudian klik tanda centangnya, kemudian kita pilih fontnya tergantung tulisan mana yang kita mau gunakan, jenis font mana yang akan kita gunakan. Setelah cocok kita klik OK, kemudian kita atur besar kecilnya huruf. Geser sesuai kebutuhannya kita, tata letaknya. Kemudian kita ingat tuh supaya ada bingkainya, ini quick stroke. Kemudian enable, kita pilih warna, nah, warna putih. Kalau kita ingin besarkan lagi, kita geser ini ya, klik tanda centangnya. Mulai kelihatan ini. Kemudian gambar yang akan kita tampilkan, latar backgroundnya ini bisa kita klik ini, kemudian kita klik from gallery. Telah muncul, kita tinggal memilih foto mana atau gambar mana yang akan kita gunakan. Langsung ukuran layar kita, kemudian kita sesuaikan. Kita klik tanda centang. Selanjutnya mungkin kita akan buat lagi tulisan judul dari
video kita. Kalau kita klik A, tulisan A, kemudian edit, kita hapus. Kita akan tulis apa yang menjadi isi dari video kita. Contohnya seperti ini, kemudian klik OK, kemudian kita warna yang kita inginkan, warna tulisannya, kemudian font, ya masih seperti tadi, fontnya, kita buat garis luar tulisan. Ini apa kita gunakan warna hitam. Oke. Kemudian kalau ingin kita menambah lagi bisa kita gunakan shadow. Shadow. Shadow kita pilih putih biar bervariasi. Kita atur jangkauan jangkauan latar tulisan. Klik tanda centang. Kita bisa menempatkan di mana kira-kira posisi yang bagus. Diusahakan jangan menutupi dari gambar utama. Jika kita ingin menambahkan foto, kita klik tanda ini, foto kecil yang kita tampilkan di atas gambar. Jadi kita klik import. Kemudian gambar yang ingin ditampilkan. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan apakah ukurannya ini sudah ada, tinggal kita klik mana yang kita inginkan. Bisa juga kita gunakan sistem lingkaran seperti ini. Nah, ini bisa kita atur lebar besar kecilnya. Kemudian tanda centang. Nah, ini tampilannya akan muncul seperti ini, tinggal kita atur ukurannya. Apakah kita akan variasi miring atau tegak? Ya, itu tergantung kita ya. Di sini. Jadi tinggal kita mengatur di mana posisi dan disesuaikan ukurannya. Ya. Kalau ingin menambah tulisan lagi, tinggal mengikuti cara pengeditan tadi untuk membuat tulisannya. Jadi mungkin barangkali seperti ini saya contohnya. Setelah mungkin cukup, kita anggap cukup, maka kita bisa menekan gambar disket yang ada di atas layar. Ya, di sini kita tekan, kita klik Save as Image. Iya, maka akan tersimpan. Kita langsung save to gallery. Ya. Ya, ketika kita akan mengecek di mana gambarnya, nanti kita akan lihat di foto. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini sudah jadi. Ya, cukup gampang kawan. Ya, insya Allah mudah dan cepat. Ya, jadi kita tinggal nanti pasang di video yang telah kita upload terlebih dahulu. Ya, mungkin barangkali untuk video kali ini teman-teman, untuk berbagi informasi, mohon maaf buat senior-senior yang lebih paham. Saya hanya berbagi informasi tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Oke, kawan-kawan, makasih ya. Jangan lupa, kawan-kawan, mohon bantuannya, klik like dan subscribe. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.